Berikut ini untuk pengujian gate inverter 4 MOSFET 12 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban dengan menggunakan beban pemanas. Di sini saya nyalakan untuk pertama kali, beban mencapai 100-an watt. Kemudian saya rubah di sini. Ya, di sini beban mencapai 200-an watt lebih. Saya rubah di sini. Beban mencapai 300-an watt lebih, kemudian akan saya tambah di sini. Beban mencapai 400-an watt, saya rubah di sini. Beban mencapai 500-an watt. Saya tambah lagi di sini. Ya, ketika di posisi 600-an watt di sini inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.